duduk bang, duduk rileks ya, anjing udara, tarik garis ini bang, senang, pejamkan mata. Rasakan tubuh dari atas, itu dari kepala sampai ke kaki. Relax. Lakukan nafas dirga, suasana nafas masuk dari itu dan keluar dari itu. Relax. Sekarang kita latih pikiran kita fokus pada nafas masuk dan nafas keluar. Relax. Ini. Ya cukup, cakupkan tangan di dada. Mari kita awali yoga ini dengan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, mari kita chanting Om 3 kali. Tarik nafas dalam. Chanting nafas dalam. Lagi sekali, tarik nafas dalam. Ya, buka badannya, tarik nafas sampai dengan di samping. Dengan dada
tarik tangannya ke atas, nasabah ya ditarik ke atas, kiri kanan seimbang ya, rasakan tulang tertarik, bernafas di leher. Ya, selokan tangannya, tarik nafas, inhale, tarik tangannya ke atas. Karena dongakkan kepalanya pelan-pelan, rasakan pijit terjadi cakra tenggorokan. Bernafas, relax. Ya cukup, lepas nafas. Tekuk tangannya, tekuk kepalanya, dekatkan dagunya ke dada, tarik tangannya lagi, ya, bernafas, rileks, breathing. Ya cukup, pandang ke depan, lepas nafas, ketemukan sikunya, sejajar dengan hidung. Ya, tahan, bernapas kembali, rileks. Ya, cukup, turun ke nata jakra. Kembali rasakan detak jantung. Ya cukup, kita lakukan pawana utasana yaitu stretching ya, yoga dasar. Kita meraih dari bawah, tarik nafas, nafas ke kanan, twist ke kiri, inhale, tarik nafas, lepas nafas, tarik. Lepas, fokus pada tulang paling bawah ya, tulang pinggang paling bawah, perut, lay twist, lepas, in, lepas. Pranayamanya juga ya diperhatikan, fokus pada saat menarik nafas dan lepas nafas. Ya cukup, sekarang kiri tarik nafas ini, lepas nafas, twist, lepas ke kiri, muter ke kanan, tarik nafas, perut penuh, lepas, inhale, tarik, kembung, twist. Angkat tangan kanan, tangan kiri di atas paha kanan, lurus ya, tarik nafas, mulai konsentrasi tenang, lepas nafas ke kiri,
tangannya lurus, rasakan tarikannya di badan sebelah kanan. Ya, bernafas, rileks. Ya cukup, coba rasakan di jari-jari tangan Anda pada saat turun kembali ke detak jantung. Ya, tarik nafas, angkat tangan kiri, lepas nafas ke kanan. Lalu, positive, bernafas. Ya cukup, kembali lepas, kembali ke anata cakra. Ya selokkan tangannya, tarik nafas, dorong ke depan. Jari-jari tangan, angkat ke atas, seluruh. Lepas nafas, tekuk tangannya ke belakang, dadanya ke depan, pandangan ke depan. Tarik nafas ini, lepas nafas, tarik tangan ini ke belakang, kembali ke dalam. Ya, tangan kanan ke atas, tekuk ke belakang, tekuk, tempel di tengah-tengah, dorong siku kanannya, pandangan ke depan, bernafas rileks. Hati pikiran semakin tenang ya, bisa fokus pada nafas masuk dan nafas keluar. Ya cukup, angkat tangan kiri, bawa ke depan, putar ke belakang, tempel di belakang, jadi ya, tarik. Ya, tarik menarik kalau ketemu, pandangan ke depan, luruskan tulang punggung, bernafas. Ya cukup lepas, tadi rasakan otot-ototnya kembali dulu, lalu tangannya dia tertutup, kembali ke detak jantung baru. Ya, setelah nyaman, angkat tangan kiri. Jadi balancing-nya kiri kanan, dorong. Pandangan depan. Bernapas rileks. Ya, cukup angkat tangan kanan. Tarik nafas. Lepas-lepas, ya tempel, selokan, setelah ketemu, tarik-menarik, pandangan ke depan, rileks, bernafas. Ya cukup, lepas, kembali merasakan. Jadi poinnya adalah melatih kesabaran dan bisa mengontrol sesudah dan sebelumnya ya. Rileks. Ya tangan pegang punya. Tarik nafas, ayo tekan kepala. Angkat. Lepas nafas, rasakan otot dada pada saat mau angkat. Tarik nafas, busukkan dadanya. Saya latih paru-paru, mendapatkan udara yang sebanyak mungkin. Tarik nafas. Lepas nafas. Tarik. Lepas. Tarik. Latih pikiran semakin tenang, fokus pada nafas masuk, rileks.
Ya cukup. Sekarang ke belakang, tarik nafas. Lepas nafas di depan. Tarik. Lepas. Tarik. Lepas. Tarik. Lepas. Ya, cukup. Sekarang ke depan. Ya. Sekarang ke jari-jari tangan. Tarik nafas. Kita perintah mengepal. Pal. Pal. Tarik nafas. Lepas nafas. Tarik nafas. Ya, sekarang kita mengepal. Puter. Rasakan di pergelangan tangan. Tangannya lurus. Ya. Ya, sekarang keluar. Ya, cukup. Ya, sekarang putar. Ya, kita pijit ke jari-jari tangan. Stop. Tarik nafas. Putar ke dalam. Sikunya tutup. Sekarang dorong ke atas. Dorong pelan-pelan. Sesuaikan ke bawah. Bernafas rileks. Tarik nafas. Putar kembali. Posisinya di tengah-tengah. Pandangan ke depan. Ya, sekarang buka, masih menyilang buka, ketemukan jodohnya. Kita latih mindset. Ya, namaste. Namaste, turun. Siku. Terus. Kembali ke hanata jantung. Ya, tangan kiri. Tangan kanan. Jadi satu persatu kita betul-betul perhatikan detail ya. Kita dorong ke depan. Ya cukup, angkat. Ya terbuka. Ibu jari dengan ibu jari, telunjuk dengan telunjuk. Namaste. Turun sikunya. Turun ke hanata cakra. Kembali. Ya, sekarang ke leher. Ada luas. Putar kepalanya ke kanan. Lepas nafas. Tarik nafas, ini. Lepas nafas. Pada saat ke atas, rasakan juga pijitannya di cakra eter ya, di tenggorokan. Tulang lengan. Tulang leher kita ada 7 ya. Jadi ruas demi ruas, balik posisinya. Tarik nafas. Pas nafas. Ya cukup, sekarang ke kiri. Tarik nafas ke kiri, balas. Tarik. Lepas. Ya lanjut. Jadi kontrolnya ada di bagian leher, tulang leher. Ya cukup, angkat tangan kanan, tempel di telinga kiri, kita bantu sedikit ya.
badannya tegak. Sekarang yang ditekuk adalah leher. Tarik kepalanya ke kanan. Rasakan pijitannya di sebelah kiri. Rileks, bernafas. Ya cukup, angkat tangan kiri. Nyempel, tarik nafas. Lepas nafas ke kiri. Di pikiran Anda sedang melewati bagian leher. Ya. Sebelah kanan. Bernafas rileks. Ya cukup. Ya sekarang dagunya. Dagunya gitu. Tarik nafas, dorong ke atas. Jadi begitu melihat ke atas, rasakan juga pijitannya di cakra tenggorok. Ya cukup. Sekarang taruh tangannya di atas kepala. Badannya lurus. Sekarang yang ditukuk adalah di leher. Dekatkan dagunya ke dada. Jadi cakra tenggorokan tertutup. Rasakan tarikannya di belakang tubuh. Ya cukup. Ya, luruskan kaki kanannya. Ya lurus di sana. Kita mulai ke perut. Ya, perut bagian kor. Tarik nafas, angkat tangannya ke atas. Ya. Angkat tangannya ke atas lagi. Dorong badannya ke depan. Perutnya tarik agak ke atas sedikit. Ya, diberik dia prakma biar panas. Core, bernafas ini. Ya, lepas nafas mulai ke depan. Sesuaikan kemampuannya ke depan. Luruskan lututnya. Tarik nafas mendobrak. Ya, ke depan. Luruskan lutut. Tarik jari-jari kaki. Pandangan ke depan. Bernafas. Ya cukup. Turun. Lepas nafas. Luruskan tangannya. Kejang ya. Agak kejang. Kita bebannya ke perut ekor. Tarik nafas. Angkat. Lepas nafas. Buka. Sekarang twist ke kiri, putar badannya pelan, tangan-tangannya di atas lutut. Sekarang lihat ke belakang, pelan-pelan. Juga dilat kempes. Twist. Jadi biar lambung mendapatkan pijatan juga. Bernafas. Ya cukup. Tangan kiri. Tarik nafas, inhale. Lepas nafas, rebahkan badannya ke kanan. Ke kanan. Relax, bernafas. Ya cukup, angkat tangan kiri. Taruh di belakang. Angkat tangan kanan, angkat pinggangnya. Usungkan dadanya pelan-pelan. Posisi balancing-nya diatur. Ya cukup. Turunkan tangannya menghadap ke muka, pandangan ke depan. Ya, sekarang duduk. Sekarang angkat kaki kirinya. Angkut. Sayangi kaki kirinya dulu. Nah, setelah itu luruskan lututnya, pandangan ke depan. Sekarang mulai dekatkan kakinya ke dada. Badannya lurus coba. Dekat kakinya ke dada, terasa di sini titik. Relax. Ya, goyang-goyangkan. Rasakan di sini. Relax. Ya, tarik nafas.
Kita perintah kaki kanan ke atas. Ya cukup. Sekarang lurusan kaki kirinya. Kanan kanan. Hampir di sebelah pipi. Ya. Luruskan lututnya. Angkat tangan kiri. Dorong perut ke depan. Luruskan. Ini tarik nafas. Lepas nafas tuh. Kiri pelan-pelan. Ya, lihat ke belakang. Betul-betul buisnya ke perut. Bernapas rileks, tenangkan pikiran. Berarti. Ya cukup. Angkat tangan kiri. Pandangan ke depan. Balancing lagi, angkat kaki kanan. Ya cukup, turun. Pulang. Ya sekarang lanjut. Yang tidak bisa pegang sini juga. Rangkul. Dorong perutnya lagi ke depan. Dorong. Ya bertahan, relax, nafas. Ya lepas nafas, kakinya yang ditarik. Kakinya yang ditarik, hidungnya diam. Relax, bernafas. Ya cukup. Angkat kaki kanan lagi. Angkat. Ya cukup. Ya sekarang lepas. Kita latih otot paha. Ya lepas. Turun. Pelan-pelan turun. Tahan. Tidak menyentuh. Sekarang naik lagi. Turun. Angkat. Iya cukup. Ya kaki kiri lurus. Ya jalur sana. Tarik nafas. Angkat. Bernafas. Lepas nafas ke depan. Tarik nafas ke dongak. Lihat ke depan. Luruskan lurus. Ya. Turun. Luruskan tangannya kejam. Nafas angkat. Buka. Twist ke kanan. Tangan kiri di paha kanan. Lihat ke belakang. Kaki kiri tetap menyangkul. Ya, badannya luruskan. Twistnya di perut. Ya cukup. Angkat tangan kanan. Tarik nafas, ini tenang, mulai ciptakan daya tenangnya. Lepas nafas ke kiri. Bernafas rileks. Ya cukup, angkat tangan kanan, taruh di belakang. Angkat tangan kiri, bangun. Kaki kiri menempel. Lihat ke atas. Ya cukup, turun tangannya. Duduk. Ya. Di kanan. Naik, gendong. Masukkan ke sini. Dorong.
Lihatlah. Ya cukup. Tarik nafas, perintah kaki kiri ke atas. Ya cukup tubuh. Luruskan kaki kanannya, kaki tangan kiri di sebelah kanan. Dah, pegang kuat. Angkat tangan kanan. Tarik nafas, inhale. Lepas nafas, twist. Tangan kanan ke belakang. Kembali bernafas, rileks. Ya cukup, angkat tangan kanan, pandangan ke depan. Lagi kaki kirinya ke atas. Ya atur keseimbangan. Ya cukup, turun. Ya, lutut. Apa kakinya yang bisa lurus ke lututnya. Ya. Tarik nafas. Lepas nafas, kaki kanannya mendekat ke hidung. Semampunya ya. Jadi asana yang pertama kita lakukan, tidak ada yang besar. Ya cukup. Sekarang angkat lagi. Atur. Ya cukup, turun. Sekarang lepas. Turunkan lututnya. Kaki kanannya pelan. Tahan. Latihan perut. Ya, angkat. Angkat. Ya cukup. Ya, badannya sekarang kita ke pangkal. Jadi yoga dasar ini sebenarnya sudah cukup ya, kalau memang capek bisa istirahat. Ya angkat, angkat, rileks, putar ke samping kanan, buka, tahan, putar ke depan, kaki menghadap ke atas. Sekarang pelan, slow. Putar ke depan, tahan, tarik nafas, angkat, lurus kakinya ke samping, putar, cukup. Sekarang balas, putar ke samping, lurus kakinya. Sekarang angkat ke atas, pelan. Ke lututnya. Sekarang ini, dorong dengan telapak kaki. Putar ke samping. Angkat. Tekuk. Dorong. Putar. Kaki kiri sekarang. Ya, jadi kita melatih perintah yang diperintah ya. Ya, angkat. Putar ke samping. Lurus. Putar ke depan. Dengan niat ya. Jadi kalau sudah pakai niat, angkat. Putar ke depan, tarik nafas, pelan,
doa. Tarik nafas. Lutut ke samping. Ya, sekarang balas ke samping. Lurus lututnya, coba diluruskan. Buka. Sekarang angkat pelan-pelan. Tekuk. Dorong. Samping. Tahan. Angkat pelan-pelan. Tekuk. Dorong. Lagi sekali, tarik nafas. Angkat. Tekuk. Dorong. Ya, cukup. Jadi kita melatih di pangkal paha. Jadi antara perintah dan yang diperintah. Jadi semua tubuh kita bisa diperintah dengan baik. Yang diperintah juga menyayang. Ya, sekarang belajar rasa. Tangannya di samping kiri. Ya, dapatkan lututnya. Tarik nafas, tangannya sama. Angkat lututnya. Lihat pusar. Tarik nafas. Lepas nafas. Tarik nafas. Lepas nafas. Tarik nafas. Injit kaki di belakang, aduk muka, gunung, tahan, relax, ya sekarang jalan-jalan ke depan. Cari tangannya, kantungan kepala, relax. Posisi ini, posisi relax. Tarik nafas, bangun. Angkat tangannya, jadi pandangan ke atas. Lepas-lepas, buka. Kembali tata kacara. Tangan besar. Ya. Mulai konsentrasi di tata kacara. Di jantung. Tarik nafas. Angkat tangan yang samping. Pandangkan ke atas. Tutup tangannya ke belakang. Dagunya ke depan. Berlawanan arah. Perutnya tarik ke atas. Lengkean. Mendekati pusat, ke tulang belakang, anus, ditarik ke atas, tarik nafas, pandangan ke depan, buka tangannya selebar bahu, pada astau tanah asana, mulai dari pinggang, pandangan ke depan,
Gantungkan kepala. Tarik nafas, mendongak 3 kali, gigit tangannya. Lihat ke depan, lihat langit. Luruskan lututnya, perutnya. Sudah dilatih. Dibakannya, lihat Pak. Lepas nafas. Tarik nafas. Lepas nafas. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas, tangannya ke belakang, pandangan ke depan. Angkat ke atas. Ayunkan tangannya ke depan, pandangan ke depan, tahan. Angkat pelan-pelan, kita latih kok. Tenangkan, cakupkan tangannya. Lepas nafas, turun ke dasar. Simpan tangan ke atas. Ya, rasakan lebihnya. Ya, kita lakukan Surya Namaskar setelah bersih. Berdiri tunjuk matras. Salutation. Pranama asana. Om Mitraya nama hormat. Lepas nafas turun. Tarik nafas astau tanah asana. Langit. Pada astau tanah asana ke depan menggapai bumi. Kaki kanan ke belakang jauh. Turunkan lututnya. Tarik nafas. Mendongak. Fokus di dahi. Gunung. Kiri ke belakang. Lepas nafas. Turunkan lututnya. Dada, dagu. Astanga namaskara. Lop. Tuhu hormat ke ibu pertiwi. Tarik nafas, ayunkan ke depan. Bhujangasana, kobra. Kembali parwata. Gunung, lepas nafas. Kaki kanan ke depan. Turun lutut kirinya. Tarik nafas, mendongak. Mulai fokus di dahi, di antara dua alis. Bangun. Tarik kaki kiri ke depan, Sawitri. Lepas nafas. Tarik nafas, ayunkan tangannya ke depan. Lututnya lurus. Katekornya. Lepas nafas, Baskara. Badan lurus, tekuk pandangannya di atas. Turun ke atas cakra, ke jantung. Kembali sikap doa, pranama asana. Lepas nafas turun, tarik nafas angkat menggapit. Lepas nafas menggapit bumi. Kaki kiri ke belakang jauh. Mulai turunkan lutut kirinya, tarik nafas. Dongakkan kepalanya. Fokus di antara dua alis di dahi. Gunung. Kaki kanan ke belakang, lepas nafas. Turun lutut, dada, dagu ya. Tarik nafas, bhujangasana, ayunkan ke depan. Kembali parwata, lepas nafas.
lagi kiri ke depan, turun lutut kanannya, tarik nafas, mendongak, mulai rasakan cakra tenggorokan juga, luruskan, bangun, tarik kaki kanan ke depan, lepas nafas, sawiji, tarik nafas, angkat, mulai ayunkan tangannya ke depan, menggapai langit. Kembali lurus sama seperti di atas, turun dada karena cacat ya, bebaskan tangan dada sana, sikap siap, tangan di dada, tarik nafas sendiri, tangan di dada, pranamasana, konsentrasi di jantung, lepas nafas turun, tarik nafas angkat, rasakan meraba bumi langit pada asna utama asana balas, kaki kanan ke belakang jauh, anjaniya posisinya seimbang, tarik nafas angkat. Gunung, kaki kiri ke belakang, lepas nafas. Turun lutut, dada, dagu. Pusti. Tarik nafas, bujang asana, ke depan. Kembali gunung, lepas nafas. Kanan ke depan, tarik nafas anjaniya, bangun, tarik kaki kiri ke depan, Savitri lepas nafas, tarik nafas angkat, luruskan lututnya, alihkan tangannya ke depan. Lepas nafas, pas barang. Badan lurus, tangan turun ke dada. Kembali sifat bawah, tenang, fokus di halaka cakra di jantung. Lepas nafas turun, tenang. Tarik nafas, angkat astautana asana. Pada astautana asana. Kaki kiri ke belakang jauh, anjaniya, tarik nafas, gunung, kaki kanan ke belakang, lepas nafas, astanga namaskara. Kobra, tarik nafas. Gunung, lepas nafas. Kaki kiri ke depan. Anjaniya, tarik nafas. Bangun, tarik kaki kanan ke depan, Savitri lepas nafas, tarik nafas angkat, lepas nafas baskara, kembali ke dada. Ya, bebaskan tangannya, kembali dada sana. Sama Siti mengatur nafas supaya gerakan pun tenang. Kembali tarik nafas ini, konsentrasi di anak cakra, di dada. Lepas nafas keseimbangan. Siap, tarik nafas angkat menggapai langit.
lepas napas negatif bumi. Kaki kanan ke belakang jauh. Sekarang membusuk ke dada, tarik napas. Putar tangannya ke samping, turun, fokus di dahi. Gunung, kaki kiri ke belakang, lepas napas. Kempeskan perutnya, latih, dia berakma. Burung lucut, dada, dagu. Jepit ikannya, kayak tarik condong. Tarik napas, undian di sana. Kembali parwata, lepas napas. Kaki kanan ke depan. Tarik napas, puter, pelang, sembang. Bangun, tarik kaki kiri ke depan. Sawitri, lepas napas, nukus di tulang ekor. Tarik napas, angkat. Nukus di tenggorokan. Lepas napas, bas karat. Turun ke atas. Kembali, sikap doa prana mahasanya. Om Nidra. Pas napas turun, tarik napas sangat asana. Pada asau pada asana. Kaki kiri ke belakang jauh, tarik napas. Gunung, kaki kanan ke belakang, lepas napas. Turun lutut, dada, dagu. Kobra, tarik napas. Kembali gunung, lepas napas. Kaki kiri ke depan. Tarik napas. Fokus di dahi. Bangun. Tarik kaki kanan ke depan. Sawitri, lepas napas. Tarik napas, arka. Tongkatnya lagi. Lepas napas, bas. Kembali ke anak kata. Ya, bebaskan. Lagi. Posisi berdiri kuat, tenang. Kembali sikap doa pranama asana, tundukkan kepalanya, tangan di depan, lepas napas, pandangan ke depan, tarik napas, angkat, merasakan, berlapor, lepas napas pada asana, pada asana. Kaki kanan ke belakang jauh, sekarang selokan tangannya. Ya, pelan-pelan mulai perut, dada, tenggorokan, fokus di dahi. Gunung, kaki kiri ke belakang, lepas napas. Turun lutut, dada, dagu. Bujang asana. Kembali parwata. Kaki kanan ke depan. Selapkan tangannya di belakang. Tarik nafas pelan. Mulai dari perut, dada, tenggorokan.
bangun. Tarik kaki kiri ke depan, Sawitri, lepas nafas. Tarik nafas, angkat. Lepas nafas, kembali. Kembali sikap doa terarama asal. Nafas turun, tarik nafas angkat asal tak. Lepas nafas turun pada asal tanah sana. Kaki kiri ke belakang jauh, selokkan tangannya, tarik nafas. Gunung, kaki kanan ke belakang, lepas nafas. Turun lutut, dada, dagu. Cobra ayunkan ke depan. Kembali gunung, lepas nafas. Kiri ke depan, selepkan tangannya di belakang, tarik nafas. Bangun, tarik kaki kanan ke depan, Sawitri, lepas nafas. Tarik nafas. Nafas, bas. Ya, juga tadi juga nama sekar Santa Lopez ya. Jadi sekarang nafas rileks ya, tenangkan jantung, tarik nafas pelan. Lepas nafas, buka. Kembali ke dada. Tarik nafas. Lepas nafas. Tarik nafas. Lepas nafas. Ya cukup. Setelah kita latih warrior kaki kanan ke belakang. Ya lurus ini. Sekarang tekuk tangannya, ya dorong, tahan. Ya sekarang ayunkan ke depan. Buka ke samping. Tarik ke belakang sedikit. Jadi oke. Putar ke depan tangan kiri, pandangan ke tangan kiri. Posisi badan di tengah. Dan sekarang angkat tangan kiri, mulai berubah badan. Ya. Angkat tangan kiri. Ya cukup. Luruskan badannya, turunkan tangan kiri. Angkat tangan kanan. Posisinya juga diatur lagi seimbang. Lihat tangan kanan. Sekarang variasi. Dekatkan pelan-pelan ke telinga. Pandangan mulai ke atas. Ya cukup. Turun ke depan.
luruskan lutut kirinya. Pandangan ke depan, tangannya turun. Turun tangannya. Luruskan lutut kirinya, tarik nafas. Lihat ke depan. Luruskan lututnya. Lepas nafas, cium lutut yang mampu. Ya cukup, kaki kiri ke belakang. Gunung. Angkat kaki kanan ke atas, tahan. Ayunkan ke depan di antara dua tangan. Sekarang bangun, lurus kakinya dulu, pelan-pelan. Ya, tenangkan dulu. Ya, sekarang tekuk. Ya, tangannya ke atas. Ya, ke atas. Putar ke samping. Tangan kanan ke depan, posisi badan di tengah. Lihat tangan kanan. Ya, sekarang tangan kanannya ke atas, kakinya masuk. Ya, cukur, tangan kanannya turun, taruh di lutut kanan. Posisi kaki, ya, angkat tangan kiri. Ya, sekarang variasikan. Ya, cukur, turun tangan kirinya ke depan. Luruskan kaki kanan, tarik nafas, pandangan ke depan. Ya, lihat ke depan, lihat langit. Lepas nafas, kaki kanan ke belakang gunung. Tahan. Turun lutut, tarik tangan badannya ke belakang, kelinci. Ya, relax. Ya cukup. Ya sekarang tangan di dada, lagi satu. Ya. Tangan di dada, tarik nafas, angkat tangannya ke atas. Lepas nafas ke depan. Tarik nafas, buka sana, kobra. Kobra. Gunung. Kiri kanan ke depan. Tak nafas bangun. Lepas nafas turun ke dada. Tarik nafas angkat tangannya ke samping. Lepas nafas turun. Kaki kiri kanan ke belakang gunung. Leng kapan caturangga cobra melayak gunung angkat pinggulkan dekatkan kakinya sedikit jamping tarik nafas bangun. Lepas nafas turun ke dada. Lagi sekali tarik nafas angkat. Lepas nafas turun. Kaki kiri kanan ke belakang gunung. Lepas nafas. Plank papan. Tekuk tangannya. Push up. Kobra melayang. Adu muka gunung. Tekuk kakinya jamping ke depan. Tarik nafas bangun. Lepas nafas turun ke dada. Ya relax. Tarik nafas relax.
lepas nafas. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Ya turun. Ya kultur badannya turun tangan. Sekarang kebaliknya. Turunkan tangannya. Tekuk siku, turunkan ubun-ubun kepala. Nanti teman-teman kalau pusing jangan dilakukan, cepat relax. Di sini perlu ketenangan, ya. Kalau pikiran susah, istirahat saja dulu. Jadi untuk menurunkan peredaran darah ke otak dengan relax. Nah, sekarang pindahkan tangannya ke belakang. Relax. Ya, setelah itu selapkan tangannya di belakang. Tarik ke depan. Semampunya. Posisi kepala semakin kuat. Seimbang. Ya cukup, turun. Angkat kepalanya. Matanya masih dipejamkan. Rasakan kembali peredaran darah. Ya buka pelan-pelan. Ya duduk. Silakan duduk. Duduk. Luruskan kakinya, tangan di atas perut, di atas perut. Ya, sekarang luruskan lututnya, turun bantal, pakai kekuatan otot perut, latih pelan, sama-sama, relax. Thank you.
Ya cukup. Sadari nafas, gerak-gerakan tangan, kaki, bebe, happy. Lututnya, tarik nafas, cium lututnya, guling satu kiri ke kanan, dan langsung duduk. Kita akhiri dengan satu sesi atau dua sesi ya. Ayam dan meditasi. Kaki tangan kanan kita lakukan nanti sudah ya, dua jari telunjuk dan jari tengah di dahi penyangga, posisi ibu jari di lubang hidung kanan, jari manis di lubang hidung kiri, jadi untuk bergantian menutup membuka ya. Posisi badan ya, rasakan tulang leher, tulang punggung tegak ya. Terus duduknya nyaman, pikiran latih semakin tenang ya. Kita mulai akan melakukan menarik nafas dari hidung kiri. Tarik nafas dari hidung kiri, tutup hidung kanan. Rasakan turun ke perut, tutup, buka hidung kanannya, lepas. Tarik nafas, rasakan nafas masuk dari hidung kanan, turun-turun. Sekarang dari perut, lepas ke hidung kiri. Pelan. Tarik nafas dari hidung kiri, bergantian ya, tetapi dirasakan turun ke perut maksimal ya. Tarik nafas dari hidung kanan, tutup, lepas ke kiri. Tarik nafas dari hidung kiri, buka hidung kanan, lepas. Di seterusnya, tarik nafas dari hidung kanan, lepas ke hidung kiri. Semakin fokus pada nafas masuk dan nafas keluar. Tarik dari hidung kiri, buka hidung kanan. Ya, di sini dilatih ketenangan dan rasakan nafas ya, bergiliran. Jadi rasakan dua hidung bilang ya, terbuka masuk hidung, pas hidung kiri, tarik dari hidung kiri, hidung lepas ke hidungnya, kalah lagi masuk. Semakin tenang pikiran, fokus nih. Jadi rasakan oksigen itu betul-betul tidak ada gangguan keinginan ya. Tarik ya, ya. Sekarang kita lakukan bastrika, mengeluarkan sampah. Tarik, lepas. Tarik, lepas, tarik, lepas, tarik, lepas, tarik, lepas, tarik, lepas, tarik, lepas, tarik, lepas. Yeah.
Iya. Kalau sapanya keluar. Ya, sekarang tarik dari hidung, keluarkan dari mulut, ucapkan A, U, M. Ya. Jadi M bibirnya ya, kayak tawon. Kita mulai dari A. Tarik nafas, tenang. Perut, kembung. Nafas, perut. Dan huruf A. Fokus tetap pada nafas masuk dan nafas keluar, semakin ringan ya. Itu nafas sana penasaran. Ya cukup, catatkan tangan di dada. Mari kita berterima kasih kepada diri kita sendiri dan sudah melawan kemalasan. Terima kasih kepada sang jiwa dari Tuhan. Ya, terima kasih kepada alam semesta, angkat tangannya di dahi. Terima kasih kepada alam semesta. Angkat tangannya ke atas, terima kasih kepada Tuhan yang Maha Esa. Tundukkan ikunya ke Ibu Pertiwi. Terima kasih kepada Ibu Pertiwi. Angkat tangannya sedikit di atas kepala. Hormat pada guru-guru, kasih kepada Ibu Yoga. Turunkan tangannya, tarik nafas, angkat. Ya, turun, simpan di atas jatuh. Diam sebentar, misalkan di dan jatuh. Ya, buka mata, pas-pas. Ya, semakin keras, panas, ya, kayak ya,
nanti kita teriakkan doa kita yang terakhir seger oger. Yang semangat 1, 2, 3 seger oger, seger oger, seger oger. Terima kasih. Saya tutup dengan Bapa Santi. Ibu Bapak, untuk odalan Riki nanti yang tepat jatuh pada tumpuk landep, mohon donasinya. Siapa yang belum, silakan berdonasi untuk odalan Riki ini yang tepatnya pada hari Sabtu ya, tumpuk landep. Terima kasih.